Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Siap, sudah. Siap, Satya Drainase sudah dihubungkan sama Pak Camat kemarin. Siap. Yang
apa belakangnya per dari September, Oktober, November, Desember sampai Januari. Dan tentunya kami pun berharap kepada masyarakat ya, kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan. Artinya ya, masyarakatnya harus mulai juga harus bersih-bersih lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan, dan tetap mengikuti perkembangan-perkembangan terkait dengan masalah iklim ya, mengikuti pemberitaan dari BMKG. Jadi hari ini saya berada di Pecirakan Naya. Pecirakan Naya ya, dalam rangka memberikan bantuan. Dan ini merupakan bentuk kepedulian kami dari kepolisian, dan hal ini merupakan program dari juga Bapak Kapolri. Ya, tentunya kami berharap bahwa bantuan ini dapat meringankan beban. Ya, saat ini kita ketahui kita masih dalam situasi pandemi COVID, kemudian juga sudah memasuki masa inflasi dan juga masalah cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana alam. Jadi ketahui bahwa Jumat kemarin dari malam sampai sore itu hujan sangat keras yang menyebabkan yang terjadinya banjir beberapa titik, kemudian juga longsor dan beberapa korban di daerah Malio yang juga di Jeneporto dan beberapa tempat lain. Jadi saya sekali lagi mengharapkan kepada masyarakat ya, untuk terus mengikuti perkembangan cuaca ekstrim ini dari BMKG, dan juga ke masyarakat untuk selalu memperhatikan lingkungan. Kalau kira-kira daerahnya berbahaya, kita hal ini tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan TNI, dengan Polri. Akan kita evakuasi. Keterlibatan personilnya. Yang keterlibatan personilnya. Ada berapa paket ini Pak Jenderal disediakan? Ya, terkait masalah keterlibatan personil dalam menghadapi berbagai perawanan ancaman ya, bencana alam, kami dari Polda yang bersama-sama dengan TNI dan dari Pemda sudah melaksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Jadi personil yang kita libatkan mulai dari tingkat Polda sampai dengan Polres dan bahkan sampai ke Polsek. Ya, jadi pasukan ini sudah tergelar ya. Gabungan dari TNI, kemudian Polri dan Pemda sudah tergelar, ada di tingkat provinsi dan sampai ke tingkat Polsek sudah kita siapkan. Tentunya dengan peralatan yang juga sudah kita siapkan. Pak Jenderal, ada berapa paket bantuan yang disediakan di sini banjir? Ya. Berapa paket bantuan untuk korban banjir ini disediakan dari pihak polisi? Jadi ada beberapa lokasi ya, lokasi yang akan kita kunjungi. Untuk yang di Jenderal ini tadi banyak ada sekitar 172 kakak yang terdampak. Ada di tempat-tempat lain. Hari ini kita siapkan sekitar 600 paket. Itu untuk dua lokasi ya Pak Jenderal, izin? Tadi dua lokasi. Kalau kondisi juga situasi karena kenangan keseluruhan kejadian ini beberapa hari terakhir Pak Kapolda, bagaimana kondisinya secara umum kenangannya? Ya, jadi untuk yang Makassar ya, ini keseluruhan ini? Iya, keseluruhan. Baik di Makassar maupun jadi terkait dengan bencana alam ya, cuaca ekstrim ataupun hujan ekstrim di Sulawesi Selatan. Nah, saat ini kan kita pertama dengan adanya tanah longsor di Malino yang kemarin menyebabkan ada 7 korban ya. 7 korban, kemudian 5 meninggal. 5 orang meninggal dunia ya. Kemudian 2 orang masih dalam pencarian ya. Sudah ya. 7 korban juga meninggal dunia.
terakhir tadi malam ya, anak kecil 5 tahun jam 11 malam jadi sudah keluar siang. Coba dulu lagi ya. Baik, terkait dengan cuaca ekstrim yang ada di Sulawesi Selatan yang terjadi kemarin hari Jumat waktu yang lalu yang menyebabkan tanah longsor di jalan Arah Kemalino, Kabupaten Goa. Itu ada 7 orang yang meninggal dunia. Jadi awalnya 5 sudah ditemukan, yang 2 beberapa waktu yang lalu sudah ditemukan kembali. Dan masih 1 orang ada sampai saat ini masih di Rumah Sakit Bayangkara untuk menentukan masalah identitas dan kematian korban tersebut. Kemudian juga beberapa tempat terjadi karena cuaca ekstrim yang memang keras kemarin. Jadi beberapa wilayah terdampak terkena ini ya, terkena banjir seperti di Pare-Pare, kemudian juga di Makassar, di wilayah Jeneponto. Tapi alhamdulillah bahwa di beberapa tempat tidak ada korban yang meninggal. Dan saat ini genangan air sudah mulai surut ya, dan berharap bukan cuaca yang sangat sensitif seperti yang terjadi pada tahun ini tidak terjadi kembali. Oke, itu ya. Sampai jumpa.